Hadirin yang saya hormati dalam kehidupan masyarakat madani yang bercirikan demokrasi dan supremasi hukum, kepolisian negara Indonesia khususnya Polda Papua dituntut untuk mampu memberikan jaminan keamanan, ketertiban dan perlindungan hak asasi manusia kepada masyarakat serta dapat menunjukkan transparansi dalam setiap tindakan untuk menjunjung tinggi kebenaran, kejujuran, keadilan, kepastian dan manfaat sebagai wujud pertanggungjawaban terhadap masyarakat. Peserta yang saya hormati, untuk kita pahami bersama, rakernis yang dilaksanakan merupakan sarana bagi kita semua untuk mengkaji dan mengevaluasi baik terkait pencapaian maupun hambatan pelaksanaan tugas dalam memelihara Kamtipmas. Dengan ANEF yang kita lakukan, diharapkan akan mampu menetapkan peserta, mampu menetapkan serta merumuskan kebijakan dan program-program yang dapat mengatasi berbagai hambatan yang ada, sehingga seluruh pelaksanaan tugas dapat berjalan secara efektif dan efisien, serta mencapai hasil yang diharapkan. 2024 dengan ini secara resmi saya nyatakan dibuka.